gimana nih maksudnya Pak? Ini kan mode E. Maksudnya gimana nih Pak? Jadi kita lihat dulu sesuai skematik, dia itu menyarankan relaynya di adjust dalam mode apa. Jadi misalnya disuruh mode D, misalnya kita lihat skematik, misalnya contoh kita KT53, oh di skematik tulisannya mode D, berarti kita arahkan ini ke mode D dulu. Seperti sekarang ini dia lagi dalam mode D ini. Berarti dalam mode E. Pokoknya disesuaikan dengan skematik, dia mintanya mode apa. Terus standarnya yang ditulis di skematik itu berapa? Misalnya 20 menit. Kalau 20 menit berarti tinggal kita mainkan di sini dua skala ini. Mau pakai skala yang mana? Jadi yang atas adalah skala pengalinya. Skala pengalinya yang atas, yang di bawah adalah angka yang dikalikan. Misalnya 2 kali 1 20. Ah, jadi misalnya di sini skala pengalinya 1S, misalnya kita arahkan ke 1S. Kalau kita arahkan di bawah 10, berarti 10 kali 1S berarti 10 detik. Oh, beda ya, nggak sama kayak yang di misalnya 3000 itu Pak ya? Beda. Jadi misalnya di sini 10M, berarti ini 10 menit berarti kan? Ya. Skala pengalinya 10 menit. Kalau kita arahkan ke 5, berarti 5 kali 10 menit, 50 menit. Terus pembeda modenya apa Pak? Misalkan di A, di apa, di B? Oh, itu kita harus lihat datasheet-nya si Omron ini. Dia ada beda permainan kontaktor, beda kontaknya. Kalau ini time sama Nah, kalau untuk time ini kita memanfaatkan relay-nya ini untuk pakai timer atau instan. Jadi kalau kita arahkan ke timer berarti mengikuti pola timernya dia, tapi kalau iinst atau instan dia tidak akan berubah seperti real timer, jadi seperti relay biasa saja. Jadi kayak Anda diaktifkan kalau di Jadi kayak seperti relay kontaktor biasa. Enggak perlu sensingan kemarin ya, enggak perlu. Tidak butuh lagi jadi kayak relay biasa saja. Siap. Tergantung kita mau dimanfaatkan sebagai apa. Yang lain ada tanya? Ini ada sebenarnya ini. Yang relay ini ada trigger-triggernya ini kan. Iya, Pak. Cuma ini aja tadi ini ada tambahan relay 2 nih. Kemarin ada 2 aja. Ada 2 aja ini kan yang ujung. Tambah berarti, Pak. Ini K275 sama K274 ya, ada lagi mungkin Pak? yang lain ya? Lebih simple lah kayaknya ini daripada yang Bilko kakaknya Pak ya? Ada lagi mungkin Pak? Ya silahkan yang lain, yang mungkin ada yang ditanyakan. Relay apa tadi Pak? Relay pengajasan relay secara umum tadi yang baru. Ini skematik kata 53 ini untuk atur tangga itu lah. Lihat skematik kalau sudah ada. Ini tangga ini. Nah, kalau ini enggak ada nameplate-nya jadi bingung apa ini, Pak? Palas ini, Pak. Kalau lampu, palas itu lampu. Nah, kalau ada penamaannya plate skematik terus berhubung enggak ada ya tanya. Fake. Sudah ketuk jamnya tuh. Ada kori-korinya semua itu sudah aku rekam tadi. Nameplate-nya sudah ya? Nameplate-nya sudah tuh. Input modul. Sama semua ini Pak, tapi kalau ini mau dipasangin nggak bisa karena yang saya bilang kemarin. Dia beda lock di konektornya. Jadi